Zombie Apocalypse. Hey yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Dan di video kali ini ya, gue bakal hunting buff gear nih buat si Babang Drive Knight gue. Karena gue kayak ngerasa buff gear gue yang ini nih sebenarnya bagus, cuman gue ngerasa kurang puas aja gitu ya. Karena gue ngebuild dia sebagai tank, gue tuh pengen full HP gitu. Kalau nggak full HP kayak gimana gitu rasanya ya. Dan ya setelah gue pikir-pikir, di buff gear gue yang lain ini gue belum terlalu butuh yang lain sih. Kayak ini gue crit 78% aja gue udah cukup gitu ya. Ini damage rate 3 sama attack 1 udah cukup. Atomic udah triple attack bonus, udah triple crit sama ini. Ini juga udah damage rate, damage free, HP udah cukup, gue udah nggak butuh lagi, juga udah ya, udah nggak ada lagi sih. Ini gue juga nggak terlalu butuh yang speed yang pakai gila-gila banget, harus triple speed bonus nggak perlu. Karena gue juga perlu attack juga di si flash gue, jadi nggak masalah. Terus ini udah attack block rate udah nggak masalah juga. Ini ya so-so sah ini, nggak terlalu bagus banget sih. Masih bisa di reset ini sebenarnya, ngelock ini gitu. Atau kita coba lock ini kali ya. Kalau kita lock ini udah pakai 2, HP-nya nggak ada, attack-nya juga bisa nggak ada, malah bisa dapat lebih parah gitu ya. Ya kita fokus ini dulu deh, fokus di drive net dulu aja deh. Kita cari HP-nya biar dia supaya lebih tebel lagi gitu, biar bisa nebein di depan ya. Baru kita alihkan ke yang lain, oke? Jadi di sini sebenarnya gue udah punya yang HP boost, yang HP bonus tuh udah ada beberapa ya. Ini juga gue reset aja lah. Enhance, reset, 54, reset. Mana nih? Filter, HP ada di Genos kalau nggak salah. Nih, HP bonus, HP itu. Ini juga kalau nggak salah ada 2 HP bonus, ya kan? Ini juga ada HP bonus speed. Kayaknya gue pakai yang ini dulu sih, yang di Bengpu sih. Ini berapa? 54. Ini gue bakal lock. Gue bakal reset. Gas, reset. Oke, 2 HP bonus. Langsung HP bonus gitu asik sih. Langsung HP bonus sih asik ya. Asik banget ya kan, defense lebih asik lagi kata Finger Fun ya. Saya kasih defense biar kamu senang gitu ya. Alah, attack segala. Alah, defense segala. Reset. Hah, ini. Mulai nih, guys. Mulai-mulai bau-bau kena mental. Speed bonus boleh. Gaming Vibes, kalau udah nyentuh buff gear ya. Gaming Vibes, kalau udah nyentuh buff gear, bodo amat red defense, gue nggak peduli sih. Gue nggak peduli terakhir kalau red defense atau apa ya. Dah lah, langsung dapet. Aduh, ini gue ngegaca di live stream ya, langsung pada kena garam secara live gitu. Gue sih gak peduli bawahnya red defense atau apa ya. Aduh, kurang lagi ini, kita reset apa ya. Aduh indahnya ya, indahnya mana HP bonus gila. Mana bengpu gue? Pakein, kasihan, pakein, ya kan? Aduh, ini juga baru mulai, baru riset berapa kali kan? Mantap. Gue aja riset buff gear kayak seneng banget, sayang banget diamondnya ya. Mau nggak mau, demi masa depan yang lebih baik lagi ya, harus diriset cuy kalau belum ini ya. Jadi ya udah begini aja buff gear gue ini. Jadi berapa HP-nya? Dari berapa tadi HP-nya ya? HP bonus. Dari berapa ya? Kok kayaknya 5 juta aja sih. HP. HP bonus. Gear dismantle.
quick select, dev boost, dismantle semua, quick select, ini dismantle semua, cakep. Dah, kita upgrade lagi. Wih, pas banget, gila, cakep banget ya. 5,5 coy. Wah, gila sih ini. Ini perfect coy. Ini perfect coy, gila. Walaupun ada red defense ya, tapi kayak ngelihatnya seger gitu ya. Ada speed bonusnya lagi. Gokil, 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 gokil. Oke lah, kita alihkan ke flashy flash ya. Yang ini ya. Kita alihkan lah ya. Kita alihkan ke sini. Convertnya aja yang gue reset. Oh, gue nggak tahu sih flashy flash butuh apa ya. Attack paling. Alah. Ah iya ini guys, abis dikasih hoki langsung dikasih ampas ya, beuh, langsung defense semua, gila. Reset. Ciu, HP boleh buat bertahan ya kan, attack boleh kan buat damage. Alah, defense. Attack. Ya, oke lah. Udahlah, gue udah puas ini. Gue udah puas, bisa lebih ampas lagi soalnya. Udah cukup. Soalnya gue gak tahu flashy flash tuh butuh damage rate, gak butuh-butuh amat. Ya kan? Butuhnya attack coy. Ada HP juga lumayan gitu. Alah, naiknya susah amat kayaknya. Red defense-nya udah nggak usah naik. Ayo dong. Wah, astaga, susah amat ya. Nah, udah. Lagi. HP yang berkurang. Ya udahlah. Attack-nya naik. 88 jadi 89. Naik juga sih BP-nya, lumayan. Ya ini lebih bagus sih daripada yang sebelumnya. Yang sebelumnya ada defense-nya satu lagi, ini defense-nya diganti attack. Walaupun ada red defense satu, ini juga jadi 60% gitu. Biar lebih tebel FF lu dikasih dev. Kurang ajar, nggak gitu juga ya. Oke, ini juga udah max semua. Udah. Apalagi ini buff gear, apalagi yang perlu gue cari, gila. Berarti ini kita harus sudah mempersiapkan buff gear untuk karakter kedepannya ini. Kita udah bisa nyantai sedikit di buff gear ini. Tinggal star asensi aja gue yang agak nyesek gimana gitu ya. Nyesek blesek gitu. Nyesek gimana gitu ya. Ini Goketsu gue juga masih mikir ini mau ganti atau enggak. Karena si tank top vegan gue masih kroco. Sedangkan star asensi gue masih gembel. Mana star asensi gue ada berapa sih? Mana. Ini kayak gue udah bisa fiery deh. Si flash gue kayak udah bisa fiery deh. Satu empat, ah belum bisa deh, masih belum bisa deh, masih belum bisa cuy. Aduh. Ah, daripada pusing, mending kita cek star asensi dulu ada berapa ya. Cek star asensi dulu. Aduh, black ticket gue. Jangan dilihat, udah pusing gue ngeliat black ticket gue. Ya ampun, sek banget. Ini ntar aja. Berarti gue gak bisa gacha Melza, gak bisa gacha WDM ya. Gue emang skip sih karakter-karakter itu ya. Cuman ada 5. Ada 5, kalau Goketsu gue ganti gearnya. Ini ke Fiery. Drive Knight. Ini gue remove filter HP gear. Ini gue pakai yang HP speed ada. Fiery drive machine fiery nggak ada. Ya udah, kita pakai yang ini. Terus ini kita pakai HP persen. Jadi berapa? 5.900. Kok naiknya dikit ya? Filter HP bonus. Gear. Loh, ini punya siapa ini?
Oh, ada kartu bintang ya. Jadi berapa? 6 juta doang. 6 juta. Speed gue kalau misalkan ini gue remove masih 486. 486. Gue remove. Drive Knight, filter, HP, HP bonus. Gue gear. Jadi berapa? 6 juta. Ini gue pakein HP, HP bonus. Gear jadi 6 juta juga. Ya udahlah begini aja lah ya. Goketsu juga udah mulai nggak kepake. Udah bukan mulai nggak kepake sih, emang udah nggak kepake ya. Udah mulai gimana gitu. Oke lah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk kondisi drive net gua juga masih segini. BP gua kayaknya naik deh. Coba. By BP. Yang perlu gua masukin sih. Ih, gila. Kabuto gua lebih gede. Demi apa sih Kabuto gue BP lebih gede? Oh, karena awaken 5. Iya. Karena awaken 5. Awaken 5 berarti yang gue masukin Kabuto sama Metal Bat jadi berapa nih? Kabuto sama Metal Bat. Ya udah gacap ganti. Turun ya? Kok turun sih? Oh, bukan. Iya, Kabuto sama Metal Bat. Oh enggak, Kabuto enggak cuman ini doang. 56 juta turun coy. Karena Goketsunya turun ini jadinya. Gue ganti gearnya. Kita lihat. Bonus damage juga bagus buat. Oh iya, bonus damage ya. Biar extra damage-nya makin sakit ya. BP gue 57 juta turun jadi segitu, 50 sekian juta ya. Karena kan tapi sekarang udah pakai drive net ya. Jadi ya bodo amat lah. Albert. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Berarti next tinggal kita push arena. Tinggal kita push arena, cuy. Oke guys, kurang lebih seperti itu ya untuk konten nyari buff gear ya. Video singkat sih sebenarnya, gue nggak tahu juga sih kalau misalkan bisa langsung dapat kayak gitu yang gue mau, tapi ya bersyukur banget lah gue langsung dapat speed bonus sama HP bonus dalam beberapa kali pencet. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton, jangan lupa kalian like, share, komen, dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi. See you in the next video, bye bye.